Selamat datang, kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Tangerang Selatan beserta Bapak Pengurus Komite SMA Negeri Tangerang Selatan. Selamat datang. Thank you.
kepada seluruh peserta pelepasan harap menepati tempat duduk yang sudah disediakan karena acara sudah lagi kami akan mulai. Terima kasih. Tamu undangan kami persilakan untuk menepati kursi yang sudah kami sediakan karena acara akan segera kami mulai. Terima kasih. Masih ingat ya? Selamat pagi.
ada, bosan. Sampai pagi aja, pagi. Tangannya dingin, Pak Rendy. Oke, biar semangat. Kelihatan semangatnya. Biar semangat, benar. Sekali lagi, ya. Yang paling heboh. Yang paling semangat. Selamat pagi. Boleh tepuk tangannya. Tepuk tangan yang baik, semua. Sepertinya sudah siap, Pak Rendy. Sepertinya sangat semangat. Ya, pasti. Hari ini tapi beda Pak Rendy ya? Iya dong, berganteng-ganteng, pakai jas, pakai kebaya, cantik-cantik. Mau ngapain? Kangen gak Pak Rendy? Oh, kangen dong, karena kan udah setahun ini kita gak ketemu ya. Berapa lama tidak bertemu? Berapa lama? Satu tahun. Pak Rendy kangen sesuatu tidak di sekolah? Iya banget, suasana sekolah tuh merindu kan? Betul. Sekarang teman-teman pada kangen Pak Rendy ya? Kayaknya kita harus kangen tidak? Kangen gak? Kangen tidak? Tidak. Kita tanya, kangennya sekarang kangen apa? Biasanya di sekolah ngapain? Kalian yang dikangenin apa? Siapa yang jawab? Kangen apa? Apa yang dikangenin? Nih, orang berbakat. Boleh. Kenapa, Aswa? Kangen teman-teman gak kan? Kangen teman-teman. Kangen bapak ibu guru? Kangen, kangen dong. Kangen gedung sekolah? Kangen. Oh, berbakinya dari ibu guru, kangen apa? Kangen kamu. Oh. Aduh, jangan dong. Jadi lumus nih. Intinya kita sebut sini kangen-kangen. Kangen-kangen, betul banget. Karena sudah 1 tahun, rindu sekolah, rindu berkomunikasi, bener. Dan bersama dengan bapak ibu guru, iya. Staf, kepala sekolah, wakasek, wali kelas, kepala usaha juga ya. Betul. Nah, sekarang sudah cantik-cantik, sudah gagah-gagah. Siapa saja yang ada di sini, Pak Rendy? Oke, okay. Baik. Kita ketahui. Pesan. Mau tahu tidak siapa aja yang ada di ruangan ini? Mau? Oh ya, mau. Masih ingat tidak? Kita kenalan ya siapa saja mereka ya. Iya, Tuhan. Yang pertama, kami kenalkan adalah Bapak Didi Rosidi selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Tabur Lamban. Bapak. Ya. karyawan SMA Negeri 6 Tamun Selatan. Siapa coba? Siswa angkatan 6 SMA Negeri 6 Tamun Selatan. Siap dimulai. Belum jawab Pak Rendy. Belum ada suara. Siap untuk dimulai. Mana suaranya? Siap untuk dimulai. Boleh. Boleh. Oke.
Izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMA Negeri 6 Tanjung Selatan. Pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Sambutan. Pemberian penghargaan siswa berprestasi akademis dan non-akademis. Pengalungan medali, doa, serta sisi foto. Udah Pak Rendy ya, tapi akan asik hari ini. Seru dong. Akan penuh kenangan nggak Pak Rendy? Pasti. Pasti. Kita buat biar berkesan. Betul. Nah, walaupun kumpul-kumpul, ya, tetap kita patuhi protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker dan ya, menjaga jarak. Terima kasih. Baik Pak Rendy, tanpa mengulur waktu, kita memasuki acara selanjutnya, ya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMA Negeri 6 Tanggul Selatan. Hadirin di kami mohon berdiri. Allah 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 Allah
Hadirin kami persilakan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Ananda Dafa Alif dan Zahra Islamiyah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Maka nikmat Tuhan
Kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan dia menciptakan jin dari nyalhami. Maka nikmat Tuhan, kamu yang manah kamu dustakan? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda dan Pak Wali Pendidikan Zahra Islamia. Kami persilakan kembali ke tempat. Baik, selanjutnya apa Pak Reni? Ada sambutan sama. Waduh. Biar teman-teman dapat perjalanan dari betul. Dan pesan. Iya. Yang pertama. Ya. Laporan Ketua Panitia pelepasan siswa angkatan 6 SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Kepada Ibu Solihat Balkis, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA 6 Negeri Tambun Selatan, yang terhormat Ketua Komite beserta jajarannya dari SMA Negeri 6 Tambun Selatan, yang kami hormati perwakilan dari wali siswa kelas 12 dari Mama Nadira, ya. Yang kami hormati para wakasek SMA Negeri 6 Tambun Selatan, yang kami hormati para dewan guru dan staf TU SMA Negeri 6 Tambun Selatan, dan yang saya sayangi semua siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 6 Tambun Selatan angkatan 6. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang megah ini dalam acara pelepasan siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 6 Tambun Selatan angkatan 6. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa umatnya dari alam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini. Para hadirin yang terhormat, perlu kami sampaikan informasi acara ini terselenggara berkat dana sumbangan dari para siswa kelas 12 yang mana berjumlah seluruhnya 340 siswa, terdiri dari jurusan IPA 206 siswa dan jurusan IPS 135 siswa. Acara ini terselenggara tatap muka dan streaming. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir meluangkan waktunya datang ke tempat ini. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Didi Rosidi SPD selaku kepala sekolah yang telah mendukung penuh acara ini. Kemudian saya ucapkan pula terima kasih kepada seluruh panitia semua yang telah membantu dan mendukung acara ini, walaupun memang kita mendadakannya mendadak. Kemudian tak lupa pula saya memohon maaf apabila acara ini pada pelaksanaannya masih terdapat banyak kekurangan, saya minta maaf. Yang terakhir saya ucapkan selamat kepada siswa-siswi kelas 12 angkatan 6 atas prestasi yang diraih, dan saya doakan semoga langkah kalian
ke depan nanti menjadi langkah yang terbaik lagi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Cukup sekian kiranya laporan dari saya. Saya akhiri, apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan. Terima kasih ketua panitia. Kita Ibu Bangkis. Baik. Kata Ibu Bangkis tadi selamat gitu Pak Randy ya. Iya. Atas prestasi dan diucapkan kepada seluruh siswa. Betul, angkatan 6 ya. Supaya siap dan menjadi pribadi yang lebih baik. Baik, selanjutnya ya. Kita dengarkan pesan lagi ya. Iya, benar banget. Iya, ini penting. Penting sekali. Ya. Baik, yang selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Komite Sekolah SMA Negeri 6 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahistain ala mulailu ya wadid. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak kepala sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu Wakasek, para guru, para teman-teman tata usaha yang saya hormati, perwakilan dari orang tua murid, para panitia yang telah bisa menyelenggarakan acara yang sangat bagus ini, dan adik-adikku siswa kelas 12 yang saya banggakan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan dulu doa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai saat ini kita masih diberikan sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di ruangan yang sangat megah ini. Bapak Ibu hadirin dan adik-adik guru serta anak-anak sekalian, 3 tahun sudah kalian mencari dan mendapatkan ilmu dari SMA 6. Dan kini saatnya kalian akan meninggalkan SMA 6. Atas nama orang tua dan komite, saya berharap kepada anak-anakku yang akan meninggalkan SMA 6, tetaplah berprestasi. Tetaplah memberikan yang terbaik kepada warga dan negara serta masyarakat, utamanya kepada orang tua. Adik-adik masih memerlukan banyak waktu untuk mencari ilmu dan mencari sesuatu yang akan menjadikan adik-adik bisa hidup di kalangan warga negara Indonesia yang sangat kita cintai. Jangan kalah bersaing dengan orang lain. Tunjukkan kepada bangsamu bahwa engkau, bahwa kalian adalah lulusan SMA 6 yang terbaik yang bisa bermanfaat bagi negara dan bangsa. Amin.
kepada para guru, utamanya kepala sekolah, atas nama orang tua murid dan komito, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah mendidik anak-anak kelas 12 yang saat ini akan meninggalkan SMA 6. Mudah-mudahan karya Bapak dan Ibu guru yang telah melimpahkan segala kasih sayang dan ilmunya kepada adik-adik di kelas 12 ini dapat bermanfaat dan mendapatkan hikmah yang sangat baik bagi mereka. Bapak Ibu hadirin sekalian, barangkali tidak perlu berbanyak kata. Pesan terakhir saya adalah kepada anak-anakku yang saya banggakan, berilah contoh kepada yang lain. Tunjukkan karyamu, tunjukkan nilai prestasimu kepada seluruh bangsa Indonesia agar supaya SMA 6 bisa dikenal di seluruh Indonesia. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya. Pesannya sangat menyentuh, Pak Randy. Tunjukkan karyamu. Tunjukkan karyamu. Tunjukkan prestasimu. Siap berprestasi? Siap berprestasi di masa depan? Siap. Siap, Pak Randy. Iya benar. Diam-diam kayak gini, prestasinya kan banyak. Betul banget. Tak terlupakan. Iya, betul. Apalagi yang satu ini. Ya. Ini sang mantan, Pak Randy. Sang mantan. Tapi mantan terindah. Benar. Ya. Mantan ketua OSIS. Ya. Masih ingat siapa temannya mantan ketua OSIS? Ya. Mantan terindah. Mantan terindah. Pak Randy, kamu tuh tadi yang hidup tarang. Siapa yang mantan? Baik, ini sambutan selanjutnya. Perwakilan dari siswa SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Kepada Anik Ditya Aulia, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Didi Rosidi selaku Kepala SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Yang terhormat Bapak dan Ibu para tamu undangan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf PU. Yang saya hormati Bapak Ibu selaku panitia serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul. Pelepasan angkatan 6 SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nitya Aulia Ramido dari kelas 12 IPA 5. Jadi saya selaku perwakilan angkatan 6 yang menyampaikan sepatah dua patah kepada para hadirin yang sudah hadir pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu para tamu undangan yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara pelepasan angkatan 6. Juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu selaku panitia yang sudah membantu menyukseskan acara ini sehingga acara ini berjalan dengan baik. Selanjutnya, untuk teman-teman dan Ibu Guru, saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru atas bimbingannya selama 3 tahun terakhir. Terima kasih atas pengorbanan dan waktunya. Semoga Bapak Ibu Guru diberi kesehatan dan kesabaran dalam menjalankan tugas yang mulia ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, untuk teman-teman semua,
Saya mengucapkan selamat, selamat lulus, dan saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas kenangannya 3 tahun. Banyak suka maupun duka yang kita lewati bersama, mulai dari bernyanyi dalam kelas, dihukum bapak dan ibu guru, terlambat masuk sekolah, dan banyak suka duka yang lainnya yang semoga tidak akan kami lupakan. Saya doakan semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa ucapan selamat kepada teman-teman yang sudah diterima di perguruan tinggi melalui jalur undangan. Dan semangat untuk teman-teman yang sedang berjuang menuju UTBK, SBMPTN, dan jalur mandiri. Semoga apa yang kita cita-citakan bisa terwujud, dan bisa mengabulkan cita-cita setinggi langit. Amin. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru, juga permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya apabila kami selama bersekolah di sini mempunyai kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Untuk angkatan Corona 2021, selamat terus dan sukses selalu. Demikian yang lain dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi selamat kepada teman-teman. Iya. Semoga apa yang ada di sekolah kemarin kejadian itu masih tetap dikenang itu Pak Reni. Ya. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya. Sebentar Pak Reni. Teman-teman masih bisik-bisik gitu ya. Kita dengerin dulu yang di sini. Boleh tidak? Bisa tidak? Bisa. Ya. Boleh ya. Oke. Tidak lupa juga kami persilakan kepada Bapak Ibu Guru juga staf karyawan SMA Negeri 6 Tambun Selatan yang masih berada di luar ruangan, kami persilakan untuk masuk dan menempati area ruangan dan kursi yang telah kami sediakan. Terima kasih. Nah, ini paling yang paling penting. Betul. Pesan beliau ini harus didengar. Saya ingin tahu banget, Mas. Iya. Panggil Pak Reni. Ya, berikutnya. Sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Tambun Selatan kepada Bapak Didi Rosidi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang pertama, Bapak selaku Ketua Komite SMA Tambun Selatan. Pada yang pertama, mohon maaf Ibu, saya enggak kenal namanya ya. Perwakilan dari orang tua siswa siswi kelas 12 SMA Tambun Selatan. Lalu pada Bapak dan Ibu, terutama panitia pertama siswa kelas 12 yang saya banggakan, yang saya hormati, luar biasa dalam kondisi pandemi seperti ini kita masih berusaha ingin memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu, terutama panitia, wali kelas 12, luar biasa. Terima kasih. Lalu kepada anak-anakku kelas 12 IPA dan IPS yang jumlahnya 341 siswa. Kalian adalah anak-anak yang terbaik. Ya, kalian adalah anak-anak yang terbaik. Cuma sayang dalam satu tahun ini
semenjak tanggal 10 Juli 2020 saya datang ke SMA Negeri 6 Tambun Selatan berdasarkan perintah dari Gubernur Provinsi Jawa Barat, ya. Mungkin hanya 2 atau 3 orang saja yang bisa bertatap bertemu dengan saya. Padahal sudah hampir 1 tahun, luar biasa. Kadang-kadang saya berpikir, saya harus bagaimana ini dengan anak-anak kita, dengan anak-anak saya. Karena memang situasi dan kondisinya yang sangat tidak memungkinkan. Ingin sekali saya bertatap muka dengan kalian semua. Tadi disampaikan kangen, bercanda, bersenda gurau. Ya mungkin juga kalian ada yang kangen ingin dimarahi oleh bapak dan ibu guru. Betul nggak? Karena kalian tahu bahwa marahnya bapak dan ibu guru itu adalah rasa kasih sayang terhadap kalian. Bukan didasari oleh rasa tidak suka apalagi sampai benci. Tidak pernah bapak dan ibu guru merasa benci terhadap kalian. Dimarahi, tadi teman juga dari mantan ketua OSIS ya, menyampaikan kita sering dihukum. Hukuman itu bukan untuk membunuh kalian, insya Allah. Tidak pernah bapak dan ibu berpikir seperti itu. Ya. Bapak ibu guru hanya bertujuan, jangan lakukan yang tidak baik. Jangan lakukan yang salah. Hanya itu tujuannya. Atau langkah kaki kalian itu salah, dibetulkan oleh bapak dan ibu guru. Jadi kalian itu diarahkan. Jadi dengan hukuman itu bukan untuk membunuh kalian. Insya Allah tidak pernah berpikir seperti itu. Ya. Jadi kalian sekarang sudah kelas 12 dan hari ini akan dilepas oleh bapak dan ibu semua, ya bapak ibu guru semua, keluarga besar SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Kalian coba flashback lagi ke belakang. Pada saat kalian dulu daftar ke SMA Negeri 6 Tambun Selatan, tidak terasa waktu 1 tahun, 2 tahun. Di tahun ketiga kita terkena, negara kita terkena musibah. Ya, dengan terjadinya pandemi. Saya atas nama bapak dan ibu guru memohon maaf kepada kalian karena kami kesadaran kami memberikan ilmu kami itu belum seberapa, belum apa-apa. Ya. Kalau diibaratkan lautan mungkin yang baru kami berikan itu hanya satu gayung saja. Jadi masih banyak ilmu-ilmu yang kalian harus dapatkan. Tapi insya Allah satu gayung itu sangat berpengaruh tentang kehidupan kalian. Karena itu adalah dasar buat kalian nanti terjun di masyarakat. Kami sadar dengan kekurangan kami, ya. Kami mengerti dengan kondisi kami. Tapi insya Allah bapak dan ibu guru mengingat, ya baru angkatan ke 6. Jadi kalau dilihat dari usia sekolah mungkin ini sangat muda ya Pak Tata ya. Angkatan ke 6. Ya. Tapi jadilah kalian alumni yang terbaik. Bawalah nama SMA Negeri 6 menjadi sekolah yang dikenal tadi sesuai dengan pesan Pak Ketua Komite ya. Tenarkan nama SMA Negeri 6 sampai ke tingkat nasional. Kibarkan. Ya. Apalagi Mas SMA Negeri 6 Tambun Selatan juga tadi kalian sudah apa? Sudah tahu, sudah mengerti. Ya, jadi harus kalian bawa nama baik sekolah. Lalu nama baik keluarga. Nama baik keluarga, orang tua. Kalian juga harus bawa semua. Ya. Kelas 12
Sekali mohon maaf saya sampaikan, ya. Karena jujur saja saya juga terbawa emosi, terbawa perasaan. Suasana seperti ini, kalau kita mengingat satu tahun kebelakang, harusnya tidak terjadi. Harusnya. Tapi ya Allah tidak kita lain. Karena satu tahun kalian belajar, tapi tidak jelas belajar di mana. Mohon maaf, kami juga paham. Ya. Kami juga mengerti. Satu tahun kalian tidak bertatap muka dengan bapak dan ibu guru. Ini menurut saya luar biasa, ini luar biasa. Ya kalau dikatakan hari ini kita harus melepas anak-anak kita, bapak ibu guru, mohon maaf saya nggak yakin dengan yang kita lepas. Ya, saya nggak yakin dengan yang kita lepas. Apakah betul 304 siswa anak kita ini sudah punya bekal yang memadai? Ya, dengan bertatap muka, dengan bertemu setiap hari saja, kekurangan kita masih ada, apalagi dengan kondisi yang satu tahun sekarang kita lakukan. Tapi inilah yang terjadi, bukan kepada SMA Negeri 6 Tamulun Selatan saja, bukan kepada SMA yang ada di Kabupaten Bekasi, tapi ini sudah ke tingkat nasional. Kita harus terima keadaan itu. Ya. Terpaksa saya harus lepas kalian. Karena walaupun dengan hati saya belum yakin dengan apa yang saya lakukan. Mohon maaf, mungkin bahasanya kurang bagus. Ya. Karena saya sadar, online kalian belajar dari rumah, bapak dan ibu guru membimbing, jujur diri, betul nggak kalian mengikuti? Betul nggak? HP-nya sih online pak, laptopnya sih online, nyambung. Itu kan ya, orangnya di mana? Ya betul gitu kan ya, betul nggak? Ya mohon maaf, dengan kondisi seperti itu kan sangat luar biasa. Jadi dengan kondisi seperti itu luar biasa. Kondisinya. Jadi kami gak yakin dengan bekal yang sudah kami berikan kepada kalian. Tapi gak usah khawatir. Doa bapak dan ibu sebanyak 76 bapak. 76 bapak dan ibu guru orang tua kalian yang ada di SMA kita akan mendoakan kalian. Langkahkan ke kalian dengan doa itu. Insya Allah kalian sukses. Ya. Jadi yang kami bisa lakukan saat ini adalah doakan kalian. Mungkin itu yang bisa kami berikan, yang paling tepat harus kami lakukan kepada kalian. Karena secara pengatuan akademik ini yang jujur saya merasakan. Tapi insya Allah, karena bapak dan ibu secara ikhlas akan mendoakan kalian semua, gak usah khawatir. Ingat, satu langkah kaki kalian itu didoakan oleh 76 kepala orang tua yang ada di SMA Negeri 6. Sukses kalian insya Allah. Ya. Ikhlas kami mendoakan kalian. Karena kami juga ingin menjadi bagian dari keberhasilan kalian di masa yang akan datang. Mungkin gak banyak. Hanya satu kata yang saya berikan kepada kalian. Hanya satu huruf yang saya berikan kepada kalian. Tapi itulah yang berarti buat kalian. Adalah salah satu yang mengatakan kesuksesan kalian. Kami juga ingin seperti itu. Bapak dan Ibu, betul kan mau mendoakan anak-anak kita ya? Ikhlas kan? Insya Allah. Berkah kalian ini. Ya, berkah kalian. Jadi yang paling tepat yang akan kami lakukan saat ini adalah mendoakan kalian. Ya. Itu yang akan saya sampaikan kepada kalian. Lalu ada pesan terakhir yang harus kalian ingat. Baru sekitar 16 siswa ya, WP, 16 siswa ya, yang sudah dinyatakan diterima di perguruan. Oh ya, 11 siswa yang sudah dinyatakan diterima di perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN. Masih ada beberapa tahap lagi atau jalur lagi yang kalian bisa tempuh bagi yang mereka yang belum. Ada SNMPTN, yang kalau nggak salah UTBK-nya dalam waktu dekat sekarang ya.
tanggal 12 April ya, kalau 12 April itu hari Senin. Ya, hari Senin UTBK ya, saya mendoakan persiapkan diri kalian sehingga bisa mengerjakan seluruh soal-soal pada UTBK tersebut sehingga kalian adalah siswa-siswa yang diterima di perguruan tinggi sesuai dengan harapan dan keinginan kalian. Ya. Kalau nanti di UTBK kalian ternyata masih diuji lagi, artinya belum diterima, ya, masih ada jalur mandiri. Ikuti itu semua. Jangan berpikir kalau di SMA Negeri 6 mungkin untuk berpikir bahwa saya ingin kerja kayaknya kecil ya Bu ya. Kemungkinannya. Jadi harapan saya jangan kalian lulus dari SMA Negeri 6 berpikir untuk menjadi karyawan, jadi kuli. Kalian harus lanjut ke perguruan tinggi. Kekurangan yang banyaklah insya Allah gak usah dibahas Bu ya. Malu saya dengarnya. Menyampaikannya malu sebetulnya. Tapi sebetulnya hati pengen yang terbaik. Hati masuk. Dia pengen yang memberikan yang paling sempurna keinginan mah, tapi apa daya kemampuan kami cuma segini aja. Tapi ya tadi sudah saya sampaikan dengan doa kami yang ikhlas, insya Allah anak-anak kita sukses bisa membawa diri mereka mengantarkan nama baik keluarga, mengantarkan nama baik sadar langsung, insya Allah. Mungkin itu yang saya sampaikan ya. Ini baru datang mungkin ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kekurangan. Ya, terima kasih sekali kepada panitia yang sudah mensukseskan menyelenggarakan kegiatan pelepasan siswa kelas 12 angkatan 6 ya, angkatan 6 tahun 2020-2021. Terima kasih. Mudah-mudahan nama SMA Negeri 6 Kabupaten Selatan akan terus berkembang. Saya akhiri dengan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Salam menyentuh Pak Rendi. Terima kasih Bapak. Diberikan apa? Angkatan siswa angkatan 6. Yang terbaik diberikan doa. Bapak Ibu guru senantiasa mendoakan, betul gitu ya Bapak Ibu guru ya? Mas, betul. Dengan ikhlas loh teman-teman. Ikhlas. Waduh. Ya, insya Allah kedepannya menjadi yang terbaik. Amin. Sudah belum sambutan Pak Rendi? Sudah. Kami sudah diakui dengan Bapak. Oh. Selanjutnya sesuanya kembali ke orang tua. Iya. Silahkan melanjutkan. Perjuangan kalian masih panjang, benar ya? Betul. Jadi nggak sampai sini aja Pak Rendi ya. Nah, ya, baik, kita lanjutkan. Ya. Yang sekarang apa? Berikutnya adalah pemberian penghargaan siswa berprestasi Tambun Selatan. Oh, sebentar. Tangan Pak Rendi. Wow. Sekarang coba kita tanya, berprestasi tidak? Benar. Oh, caranya gini. Yang akademis itu mungkin mereka tahu mereka nilainya paling tinggi. Iya. Kalau yang non akademis kira-kira apa Pak Rendi? Masih banyak nih. Oh akademis. Iya, bisa olahraga, bisa musik. Wah, yang lain. Coba tunjuk tangannya tinggi-tinggi ya. Iya. Yang selalu mendapat nilai matematika tertinggi. Wah. Yang keempat Pak Rendi. Wah, wow, benar-benar gerencet. Eh, ini langsung. Iya, yakin yang betul. Bagus. Itu modal utama Pak Rendi. Iya, harus yakin. Oke. Okay. Apa lagi Pak Rendi? Prestasi dari, apa ya? Dari jurusan mungkin. Betul. Apa coba? Istri dan ini ya. Oh, ini pelajarannya Miss enggak bisa ampun ya Pak Rendi. Susah kayaknya. Yang nilai ekonomi akuntansi tertinggi. Lagi, Mas. Wah. Aduh. Selalu tertinggi mata pelajaran biologi.
Wah, yang sebelah sini tuh iya. Tapi oh gitu. Malu-malu. Tapi dia tahu nih. Iya, benar. Nah, kalau yang ini yang non akademis. Iya. Contohnya yang merasa berprestasi di futsal. Nah, sekarang ada lagi mungkin ya prestasi yang selama di sekolah. Apa contohnya? Yang contohnya, tunjuk tangannya harus pede. Langsung tinggi-tinggi. Paling tinggi ya. Katanya itu siap. Iya. Paling di depan. Paling depan. Iya. Paling juara. Iya. Yang berprestasi paling rajin telat. Siswa berprestasi bidang akademis yang akan dibawakan oleh Ibu Haja Nur Hidawati. Kami persilakan. Tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah wabarakatuh. Syukur alhamdulillah anak-anakku semua bisa hadir di tempat ini. Kalau dilihat lesaru, setahu kita nggak ketemu. Banyak hal-hal yang kurang. Kalau bapak tadi atau dari Amin dimarahin, dibawelin, dihukum, itu adalah bagian dari proses. Ya, kapan kalian merasakan hikmahnya proses itu? Pada saat nanti setelah kalian masuk ke perguruan tinggi, setelah kalian come to the real world, ya setelah kalian masuk ke perguruan tinggi, setelah kalian come to the real world, yang tidak ada lagi guru yang mengukur kalian. Nak bangun sekarang UTS. Nah bangun sekarang ininya pelajaran kalian sekian nilai bu masih kosong, itu tidak akan kalian alami di kuliah. Kalau istilah anak sekarang, siapa lu siapa buat, dosennya cuma datang kasih materi akhirnya kasih nilai selesai finish. Tapi di SMA 6 luar biasa. Setahun ini kita sekolah tanpa tatap muka, kalau istilah kami menangkap anak dunia maya, itu kontribusi. Walaupun tadi secara apa ya, secara materi guru-guru SMA memang kurang, sangat-sangat kurang, kami menyadari itu. Tapi secara perhatian yang selama ini mungkin justru itu kurang kami berikan, tapi selama kalian masa pandemi justru itu yang paling banyak kami berikan. Mungkin saya mengalami beberapa kali ujian online yang membangunkan kalian di rumah, mungkin bukan orang tua, bukan bapak ibu kalian karena mereka sudah berangkat kerja, tapi yang bangunin siapa? Wali kelas, panitia, BK, dan itu tiap hari.
ya. Mudah-mudahan ini tidak kalian lakukan kembali nanti pada saat kalian sudah kuliah. Pada saat kuliah tidak ada yang bangunin. Kalau kamu memang nggak bangun, ya berarti kuliah hari ini selesai. Ya, jadi tolong anak-anakku, perjalanan kalian belum selesai hari ini meskipun di SMA. Kenapa? Karena pengumuman akan dilaksanakan insya Allah pada tanggal 4 Mei. Dan kami, para Bapak Ibu Dewan Guru, akan ada sidang pleno untuk kelulusan. Satu yang saya ingin ingatkan, sidang pleno itu akan menghitung semua nilai yang kalian peroleh dari semester 1 sampai semester 6 plus US, baik yang ada praktek atau tidak. Saya mohon, saya minta, I beg you to complete your score. Jangan sampai ini menjadi bagusan ulang. Ya, jadi pada saat akhir nanti, begitu dibuka, ternyata US-nya masih nol. Ternyata nilai prakteknya masih nol. Walaupun saya saya melihat perjuangan wali kelas kalian luar biasa. Bagaimana mereka memanggil kalian ke sekolah, bagaimana mereka memberikan minum makan kalian biar kalian ikut di sekolah. Itu luar biasa. Dan itu dari kantong siapa? Kantong mereka sendiri. Dan bagi anak-anak yang super duper extraordinary people ini, tolong dicek kembali. Nilai saya masih kosong enggak? Kami dari para guru sangat tidak berharap kalian tidak lulus. Tapi kita punya aturan. Ada hal-hal yang kalian harus lengkapin. Ya, tolong dicek kembali. Kalau walasnya nelfon, nak ke sekolah nilai ini masih kosong, tolong datang. Karena istilahnya ini kalian, masa depan kalian. Guru hanya bisa memotivasi. Guru hanya sebatas fasilitator, guru hanya bisa membimbing. Intinya kalian sendiri. Kalau kalian nggak mau datang, guru sudah datang ke rumah. Saya tahu. Sudah menghubungi orang tua kalian, malah ada anak-anakku yang ngeblok nomor gurunya. Biar nggak diganggu. Ya, tolong ini masa depan kalian. Kalian akan menyesalinya nanti. Ya, ingat, hasil proses tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi tolong, please, hasil proses tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi tolong, please, berharap pada anak-anakku yang nilainya masih belum beres, kamu masih punya beberapa hari ini untuk melengkapinya. Karena insya Allah, nilai itu akan mulai diproses mulai setelah untuk kami menghitung, ya. Kemudian kalian belum lulus, ada satu nilai yang utama dalam kelulusan, apa itu? Nilai sikap. Jadi tolong jaga sikap kalian, jangan sampai ini yang membuat kalian tidak jadi keluar dari SMA. Kecuali ini emang pengen, Miss, kami memang masih cinta banget sama SMA 6. Monggo, silakan. Kenapa? Karena ada guru baru. Meskipun insya Allah akan selesai. Sayang ditinggalkan. Dan Bapak Kepala Sekolah gak keberatan ya, Pak? Iya. Tapi kalau kalian ingin mencapai masa depan kalian, pada saat teman-teman kalian sudah kuliah, kalian pun pengen dipanggil mahasiswa, berarti harus berhati-hati. Jadi pertama lengkapi nilai, jaga sikap. Kamu belum alumni. Ya, ini namanya pelepasan, tapi bukan graduation. Beda. Kalau kalian perpisahan yang sudah diwisuda, kalau istilah kami dulu, kalau wisuda itu ada pengalihan tali yang ewer-ewer di depan itu, di toga. Nah ini syukuran.
syukuran karena kalian sudah selesai secara KBM, tapi belum selesai, komplitnya belum. Ya, jadi tolong jaga sikap, perbaiki lagi nilainya, komplitkan nilainya, karena nanti kalau pasangan nilai sudah diproses, berarti tidak ada lagi penambahan. Jangan sampai menyesal di belakangnya. Ya, tolong hargai wali kelasnya. Pada saat wali kelas menghubungi kalian, itu karena cinta, bukan karena kesel, bukan karena sebel sama biologi. Oke, deh. Ya, IPS, ekonomi, sosiologi dan geografi. Oke. Kepada anak-anakku yang dipanggilkan namanya, tolong maju ke depan. Kita mulai dari nilai US tertinggi untuk mapel biologi. Kira-kira siapa? Oke, kepada nama Nadira Fasya Aulia, 12.45. Selanjutnya, untuk mata pelajaran fisika, Rizkila Nur Fikri Arman. Rizkila 95. Diberikan kepada Silvia Duli untuk jurusan IPS dengan nilai 97. Mata pelajaran geografi diberikan kepada Dinda Rahma, 12 IPS. Dinda Rahma Fasya. Selanjutnya, untuk mata pelajaran sosiologi diberikan kepada Mikael Genesaret Santo dengan nilai 88. Siapkan ke atas panggung kepada kita. Yang terakhir untuk mata pelajaran ekonomi dari kelas 12 IPS 2. Yusniar Nurhayat dari Nyalak.
kepada siswa-siswi berprestasi. Terima kasih kepada anak-anakku. Bagi yang sebentar, satu lagi saya mau panggilkan. Ini di luar agenda, mungkin Turina, Pak Randy. Tapi kita ingin mengabarkan anak-anak yang tahun ini keterima di SNMPTN. Yang mana ya Bu wajahnya ya? Mau tahu? Yeah, kepada anak-anakku yang sudah berhasil mendapatkan perguruan tinggi yang diinginkan dan semoga ini disusul oleh yang lain untuk mendapatkan cita-citanya. Oke, kepada anak-anak yang saya panggil, tolong ke depan untuk diabadikan fotonya nanti dengan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Komite. Yang pertama, Sylvia Dwi Itriani, 12 IPA 1, yang diterima di IPB, Fakultas Meteorologi Terapan. Selamat datang kepada Sylvia. Kemudian, Bayu Nugraha, silakan Bayu. Ya. Ya. Silakan naik ke atas panggung. Kemudian Alia Olivia Syabani, 12 IPA 5 yang keterima di UIN Semarang, jurusan biologi. Kepada Alia. Selanjutnya kepada Ashifa Wirdia Kusmoyo, 12 IPA 5 yang keterima di UPN Veteran Jogja Teknik Biomedika. Selanjutnya kepada Nadira Fasya Aulia, 12 IPA 1 yang diterima di Universitas Indonesia Teknik Kimia. Dan selanjutnya saya panggilkan Malita Mariza Azhar, 12 IPS 2 yang diterima di Universitas Udayana, jurusan Arkeologi. Malita, silakan menuju ke atas panggung. Selanjutnya, yang keterima di Politeknik Negeri Media Kreatif Medan. Ada yang ke Bali, ada yang ke Medan. Silakan naik ke atas panggung. Selanjutnya, Ananda Dinda Rahma, 12 IPS 3 yang keterima di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Pendidikan Pariwisata. Dinda Rahma. Thank you.
Ananda Mirarahmawati 12 IPS 3 yang diterima di Universitas Negeri Jakarta Pendidikan Seni Rupa. Kita lanjut dengan Ananda Aziza Kalsum 12 IPS 4 UPH Tetra Jati Fakultas Hukum. Aziza, Marsha Puspa Putri UNS Universitas Negeri Solo ya. Yang pendidikan geografi. Marsha. Kita ada 12 siswa. Ada 12 siswa. Oke, Bayu sudah. Bayu sudah ya, Pak. Azina Palsu Marsha. Akhirnya sudah. Ada yang merasa lulus sampai kalau dipanggil? Oh iya, benar. Satu lagi nih. Kepada Ananda Tiara Yuni Ayuningsi yang diterima di Institut Seni Yogyakarta. Ya, inilah anak-anak kita yang sudah tenang karena tinggal masuk kuliah. Yang belum, kami doakan selalu semoga mendapatkan sesuai dengan yang diharapkan. Kami persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Komite SMA Negeri 6 Tambun Selatan untuk bersama-sama naik ke atas panggung untuk diabadikan bersama-sama siswa-siswi yang Iya, ini baru bidang akademi. Oh, masih ada lagi.
satu lagi. Betul. Non akademis. Siapa aja? Semuanya siap-siap rapi-rapi. Namanya akan dipanggil. Yes. Yang sangat berprestasi. Yang merasa. Wow. Berprestasi di dalam akademis. Betul. Pemberian penghargaan non akademis yang akan dibawakan oleh Ibu Evi Arsi. Para Ibu Evi Arsi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pada hari ini kita masih bisa berkumpul dalam acara pelepasan siswa kelas 12. Dalam masa pandemi ini, syukur alhamdulillah masih banyak kegiatan kesiswaan yang masih bisa kita laksanakan. Ucapan terima kasih saya kepada Bapak Kepala Sekolah yang selalu memberi dukungan. Kemudian ucapan terima kasih saya juga kepada Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Pembina Ekstrakurikuler yang sudah dengan bersusah payah membimbing anak-anak kita selama masa pandemi ini. Tidak lupa ucapan terima kasih juga kepada bersusah payah membimbing anak-anak kita selama masa pandemi ini. Tidak lupa ucapan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Wali Kelas yang sudah memberikan dukungan selama ini. Berikut adalah pemberian penghargaan kepada siswa yang sudah berdedikasi untuk kemajuan ekstrakurikuler di SMA Negeri 6 Tabun Selatan. Kepada nama-nama berikut, saya harapkan untuk naik ke atas panggung. Yang pertama, dari ekstrakurikuler PMR, kepada Asyifa Widya Kusmoyo dari kelas 12 IPA 5. Silakan naik ke panggung. Kedua dari ekstrakurikuler TNC Muhammad Fadil 12 IPA 1. Fadil 12 IPA 1. Dari ekstrakurikuler EFC kepada Vito Renner Agri Ananda 12 IPA 2. Vito 12 IPA 2. Dari ekstrakurikuler Paskibra kepada Dinda Rahma 12. Dari ekstrakurikuler Paskibra kepada Dinda Rahma 12 IPS 3. Dinda Rahma Pasya, silakan kembali naik ke atas panggung. Dari ekstrakurikuler Mirai Kayu kepada M. Dava Aulia 12 IPS 2. Dava Aulia. Dari ekstrakurikuler Sabar Budaya M. Yasir Maulana Nugroho 12 IPS 4. Yasir Maulana, silakan naik ke atas panggung. Kepada Dava Alif 12 IPS 4. Dava Alif.
kepada Sabrina Siva Pratiwi 12 IPA 5. Sabrina Siva 12 IPA 5, silakan naik ke atas panggung. Dari ekstra kurikuler ini, Alisa Medina Sari 12 IPA 4. Alisa. Dari ekstra kurikuler Pramuka kepada Mama Deber Kelaman 12 IPA 2. Kita silakan naik atas panggung. Dari ekstra kurikuler Cakrapala kepada Ayu Sekarini 12 IPA 2. Ayu Sekarini. Kepada Bapak Komite Sekolah SMA Negeri 6 Tambun Selatan, kami persilakan naik ke atas panggung untuk memberikan piagam penghargaan kepada siswa berprestasi bidang non akademis. Kami persilakan kembali ke tempat.
Ya, itu tadi siswa-siswi yang berprestasi dalam non akademik Serina. Ya, banyak Pak Reni ya. Walaupun masa pandemi. Ya, sesuai tema kita. Betul. Dalam pandemi kita raih prestasi. Prestasi, betul. Kami ingin kembali untuk tetap menjaga protokol kesehatannya. Dengan menggunakan masker ya. Dan tetap menjaga jarak satu sama lain. Ya. Ngomong-ngomong prestasi tidak akan habisnya, Pak Reni ya. Benar banget. Nah, tidak akan habis. Betul. Tapi kalau acara yang selanjutnya, ya. Ini intinya. Ya. Kalau yang tadi yang naik ke panggung sebagian. Sebagian benar. Yang ini sekarang. Inti dari acara ini. Seluruhnya akan naik panggung, Pak Reni. Waduh, heboh ya. Heboh ya. Mau ngapain? Siap berada di atas panggung? Siap seru-seruan. Mana? Siap berada di atas panggung? Siap. Lemes banget. Lemes banget. Sedikit lagi ya. Nah, sekarang mau ngapain, Pak Reni? Ya, berikutnya pengalungan medali pelepasan siswa angkatan 6 SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Ya, kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Tambun Selatan, Bapak Didi Rosidi dan Wali Kelas 12 IPA 1 harap ya, bersiap di atas panggung. Ya, mohon perhatian kepada siswa kelas, mohon perhatian kepada siswa kelas 12 IPA 1 untuk berdiri sejenak dari tempat duduk masing-masing dan mengikuti arahan yang akan diarahkan oleh Bapak Reni. Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu. Ya, silakan memutar ke arah belakang kursi. Memutar ke arah belakang kursi. Ikut arah Pak Reni. Seluruhnya 12 IPA 1. Seluruhnya, siswa-siswi 12 IPA 1. Kepada Bapak Ibu Guru, kami mohon untuk berdiri di sisi kanan panggung untuk memberikan ucapan selamat kepada siswa angkatan 6 SMA Negeri Tambun Selatan. Sekali lagi, kepada Bapak Ibu Guru yang masih berada di luar ruangan, baik yang masih duduk, kami persilakan untuk berdiri di sebelah kanan panggung untuk memberikan ucapan selamat kepada siswa-siswi angkatan 6 SMA Negeri Tambun Selatan. Kami silakan Bapak Ibu yang masih di belakang. Love you.
Ya. Kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan kesalaman. Tanpa bersentuhan. Sudah siap? Kami mulai dengan 12 IPA 1 wali kelas Ibu Wahyuni. Kepada siswa yang namanya kami panggil naik atas panggung untuk menerima medali, lalu turun panggung di sebelah sisi kanan bersalaman kepada Bapak Ibu guru yang ini, lalu kembali ke kursi untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Kami ingatkan lagi salaman dalam gaya sarmaster. Tidak boleh bersentuhan. Kami mohon untuk panitia juga untuk mempersiapkan kelas selanjutnya 12 jadi pintar bisa ditempati dengan
Untuk kelas 12 IPA 2 dipersilakan berdiri sejenak dan bersihkan bangsa pada siapa kita jadi tahu untuk persiap untuk IPA 2 berdiri sebelah kiri malu bisa dipercepat. Kami undang wali kelas 12 IPA 2 jadi jadi pandai dalam kita dasar tiada Thank you.
Thank you.
12 IPA. Dipersilakan berdiri dan selanjutnya
untuk bersiap kelas 12 IPS 2. Mohon berdiri. Selamat kami ucapkan kepada siswa angkatan 16 dan 31 dan kami ucapkan kepada Ibu Baswani. Selanjutnya kami undang untuk persiapan 12 IPS 2 wali kelas Ibu Solihah Gadis. Teman-teman yang sudah disematkan, jangan kemana-mana dulu, jangan meninggalkan ruangan. Selamat kami ucapkan kepada siswa angkatan 6 dari kelas 12 IPS 3 dan terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Evi Wanda. Selanjutnya kami undang siswa angkatan 6 dari kelas 12 IPS 4 dan kami undang Bapak Basuki selaku wali kelas.
Baiklah, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu doa. Kami persilakan kepada Bapak Ustaz Ujang Sujana. Kepada Bapak Ujang Sujana, kami persilakan. Hening sejenak untuk memanjatkan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khair wa nasihata lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Tambun Selatan, yang saya hormati Ketua Komite SMA 6 Tambun Selatan, juga kepada para wakil Kepala Sekolah, tidak lupa juga kepada guru pun juga kepada siswa dan siswi SMA 6 Tambun Selatan ini yang dalam rangka pelepasan yaitu di tahun 2021 ini. Mudah-mudahan ada keberkahan, mendapatkan ilmu dari SMA 6 ini bisa melanjutkan ke studi yang lebih tinggi lagi. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, acara demi acara telah selesai, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memohon yaitu kepada Allah untuk dimudahkan dalam segala urusan, dicapaikan cita-citanya dalam rangka kita sukses yaitu di dunia, lebih-lebih juga sukses di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahalazim. 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 Walaqal hamdi ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala kulli sadatina sabiratun ilai ajma'in. Allahumma gfir lana dunubana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma zidna ilman nafi'an wa 'amalan shalihan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wa afiyatan mubarakan wa khulqan hasanan wa fahman zakiyan. Allahumma ya muyassir kulli asir wa yajabbir kulli kasir wa ya sahiba kulli fari wa ya muqawwi kulli dha'if wa ya muqni kulli faqir wa ya mahmanna kulli mahdi. Yassir alina kulla asir fa taysir asir alim yassir. Allahumma ya man la yahtaju ila ghayra tafsir hajatuna ilaika kasir hajatuna ilaika kasir hajatuna ilaika kasir wa anta a'lamu bi wa khabir. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hadhihi dunya azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustaz Ujang Sujana atas panjatan doanya. Ya. Ya. Tiba. Tiba laksa. Di buku juga acara. Di buku juga acara, betul. Hari ini Pak Rendy ya. Sangat berkesan. Sangat. Tidak akan dilupakan. Tapi jangan kemana-mana dulu, akan ada sesi foto. Sesi foto terakhir. Ya. Tapi kami selaku panitia dan pembawa acara ya, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami. Sampai jumpa tahun depan. Kami persilakan kepada ibu guru untuk mempersiapkan kursi untuk sesi foto. Iya.
Sesi foto akan berlangsung. Siap-siap ya, foto ya. Dari 12 IPA 1, 12 IPA 2, 4, 3, dan seterusnya. Siap. Siap. Ya. 3 dan seterusnya. Siap. Siap. Ya, mohon kursinya. Bapak, kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Komite, kami persilakan untuk menempati kursi paling depan yang sudah kami sediakan. Kami silakan. Kami persilakan untuk bersiap 12 IPA 1.